Berikut ini adalah form dari transaksi kasirnya. Pada sebelah kanan kita akan melihat gambar produk. Kita bisa memilih produk-produk yang akan kita transaksikan. Kita contohkan adalah produk Aptek. Kita klik, lalu kita pilih yang lain. Jika Anda menggunakan scanner barcode, karena paket Prompos versi 3 menggunakan scanner barcode manual single laser, kita tinggal men-scan saja kode barcode yang kode barcode produk yang ditransaksikan. Maka secara otomatis pada form kasir akan muncul produk yang kita scan tadi. Untuk melakukan transaksi pembayarannya, kita klik simbol sama dengan di sini, lalu kita isi nominal pembayarannya secara langsung atau kita pilih berdasarkan dari nominal mata uang pembayaran, misalkan 100.000 dengan jumlah kembalian 44.500 rupiah. Kita klik OK di sini. Setelah kita klik OK, maka printer auto cutter akan mencetak struk penjualan dan cash drawer akan terbuka secara otomatis. Kita klik OK. Maka pada cash payment akan tertera kembalian atau change 44.500.